minimal mana cokra. Mana cokra itu, mana berapa muda kan berubah itu mana kita. Ayo perlu kita lihat balik ke kata ada balik disebut mulai bahwa sana tutup masa dasar. Enggak berubah, enggak suka, enggak cokra tutupan khusus di sisa dasar. Ibu kira-kira berapa lagi terjadi? Para pemuda lain yang cepat-cepat mana berapa? Tumangger, tumanggor. Jadi lagi satu lagi. Kita memang memiliki akhirnya tiga-tiga dokumen-dokumen bahwa sebenarnya bagi situ perpertonan pada tumanggor, tumanggor, coba tumanggor, kakak sebenarnya tidak begitu. Perjuangan pertonan yang kami lakukan NKTK karena di segala pemerintahan pada zaman dulu tidak kita yang memegang itu. Orang lain. Wah, jadi menurut guru tuh yang berbagai surat jadi baru. Menurut tumanggor loh sebenarnya ditulis tumanggor. Asal kita sudah kisihin tuh, asal lo tuh udah sifat temuan. Jadi kenal nggak asal ketemuan. Tapi lo pernah kalah tidak sama administrasi. Jadi kenapa persoalan itu ada pernah kasih keterlaluan atau masalah antara tumanggor Pak Pagi, udah tumanggor tunggal kita kan itu dari kita. Yang penting tumanggor Mangga, saya tidak merasa bahwa kita adalah orang apa. Suatu dasar tadi ini silakan, tapi secara sejarah yang kita jadikan kita. Ya mungkin kita berdoa jawab dengan naik. Konek bahasa apa? Memang dia bahasa apa pasti diikuti tata aturan bahasa apa. Jadi biasanya akhirnya O bicara bahasa apa. Jadi sebenarnya sudah mengacu bahasa. Aturannya ia melanggar karena mengacu di bahasa apa. Tapi ada mengapa kata komika itu memang. Tapi yang jelas si kubutohnya tentang silsilah Batak itu memangnya. Batak ini kan diakui berasal dari sejarah Batak. Mulai sisi kata itu dipegangkan, dikepas. Itu apalagi sisi si Raja Batak ini lebih kenal dari suku-suku orang-orang tua. Si Lord misalnya terkait di sini dari keluarga macam-macam terkait di sisi lah. Karena dari sisi lah itu sebenarnya mitos. Mitosnya ini semangat, sepali. Bagaimana pertolongan ini? Nah si boy dihubungkan dari nama Benjo Dunarok ya, karena sepali. Kita ada boy loh sekarang. Mula kita harus dipakai, teman. Mungkin ya, bapak. Mungkin paman saya belum mulai menulis kami karena dia hanya mati di dalam sejarah. Karena secara menurut ada yang terpenuhi dari segi ilmu tentang asal usul suku. Karena ada sejarah, tapi kalau tidak tulis karena silsilah sejarah suku ini hanya cerita-cerita kemudian dituliskan. Jadi karena tidak perlu dituliskan. Jadi semua tentang itu kemudian apakah coba atau apa teman-teman terserah tak perlu kembali karena melakukan dalam waktu menurut dari kode kenapa kembali jadi sistem kode mana telusuri mitos-mitos di sistem kode si kutohnya mulai sistem kode maka kenyambungan apa kembali emang kalian cuma kayak ini kayaknya bersejarah kenapa ada bukunya yang kata dulu di PD itu masih ada data cuman mereka berudu ke Tuhani ke Parang mungkin agak payah kamu itu karena beda arti di kata terba beda arti kata kata papa kamu itu beda kurang kita salah kata papa kalau di papa oh ada kaitannya di sisi lah tapi adalah pantangan ketika kita berobat ini arti kata papa di papa. Ika itu pulau orang tua pasti ketemu. Mula pertama kita menyusun kami muda, kaya berhubungnya ulang perkoba. Nah, ada biasa dia berhubungnya, berhubungnya pasti dia begini. Tapi mungkin kena sebagai kali kita yang ibu yang berobat di kota kita, tahun lalu kan, kita dipukul. Umur 50 kita pasti, jadi begini kata-kata. Orang tua kita kena bisa bilang. Jadi, soal kali, karena soal istilahnya mana yang menentukan ini.
kali ini saya kemarin. Yang menarik kalau dia dulu menjawabkan, oh dari masa kemarin. Kira mereka sepakat dalam hal. Tapi yang jelas, parlemen baru dikenal oleh orang Papua umumnya, terutama ini dari Papua Barat. Artinya apa? Berarti parlemen ini adalah baru diciptakan. Karena mula berlaku RI Papua Barat, karena Papua Barat sebab betul ke? Karena mula kulis macam-macam Papua, termasuk Banjir, termasuk Banuria, termasuk Berasa, termasuk Bangunan. Memang termasuk kemana? BNG memulai masuk mana-mana dari sisi Parang. Berarti karena memperpak-pak baratnya memuat kurang. Mulai eksekuti. Nah yang memperlukan, kita melihat silsilahnya harus secara ini. Jangan pernah secara etik. Ini dulu, dia masih mulai teori etik, berarti ini adalah apa yang dikatakan orang itu tidak benar menurut kacama orang. Kebalikannya, apa yang benar adalah apa yang diakui oleh kelompok. Berarti Banuria, NU sudah benar kita dewa. Apakah lari Banjir masuk parna? Mulai ini parna masih. Kenapa Tuhan Tuhan buat berubaji? Turangi berubaji. Ini ya. Tapi mulai kita bicara dari sisi budaya Papua, tentu tidak. Karena parna budaya Papua sebenarnya tidak dikenal. Jelas kan? Tapi mulai berdoakan apakah parna Tuhan bermaksud parna? Ya, karena budaya berdoakan nanti nolah melalui kata-kata betul. Karena kita buat tidak. Ada nah, lalu berdoakan kami masuk parna. Karena kami, karena yang mengacu ini tulisan Buta Galuh. Buta Galuh ini menulis buku tahun 1920 bahwa ini masih tidak ada budaya budaya demo. Apakah orang Papua itu hanya ada setelah 1920? Tentu tidak. Kamu ini kita dari untuk nomor hampir 37, kamu ini 37 itu kali 50 masa itu. Ya kan? Jadi ininya. Jadi tentang kemudian tentang tokoh baru. Jadi ini mungkin karena ini generasi milenial. Kita kok mau teori gender di sini. Gender teori feminisme tadi. Nah, jadi nanti belajar juga Anda para perguruan tinggi. Jadi teori-teori tentang kesetaraan gender ini didorong oleh kaum feminisme yang menyatakan hak laki-laki perempuan itu sama. Kan? Dorongannya bukan lokal, tapi tidak sebab. Dan tiga-tiga perundang-undangan kita mengatakan diri, termasuk undang-undang pemilu, undang-undang pemilu legislatif itu partai politik misalnya sekarang mewajibkan 30% wajib caleg perempuan, 30% wajib pengurus partai politik. Kan begini? Itu adalah akibat dorongan. Jadi kaitannya dengan apakah ini tokoh perlu, apakah ini ada, dulu istilahnya tokoh perlu, untuk menyelesaikan kesetaraan gender, pemerintahan biasanya menurutkan emo ayat menurutku, mau bicara. Tapi sudah paham tentang ini, tentu dong ini dokter, ini tokoh perlu juga. Tapi menyelesaikan jalan, pemerintahan mau menggunakan ayat menurutku. Karena tokoh ini ada, tokoh ini Anda membeli itu kan adat. Adat itu kan unsur budaya yang tidak kelihatan. Adat itu adalah satu aturan. Kita jual beli menopol kan ada aturan. Ada tawar menawar. Itu juga adat. Kalau kita bicara secara teori.